Keluarga besar Pondok Modern Asalam Putri gelar silaturahmi dengan wali santri bertempat di aula Gedung Serbaguna Pondok Modern Asalam, Desa Sukaharja, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 23 September 2023. Kegiatan silaturahmi keluarga besar Pondok Modern Asalam merupakan kegiatan puncak dari rentetan kegiatan sebelumnya, yaitu Pekan Perkenalan Khutbatul Arsy tahun 2023, yaitu perkenalan santri baru dengan santri lama. Dalam kegiatan tersebut dihadiri pimpinan Pondok Modern Asalam Kiai Haji Encep Hadiana, jajaran Forkopimda Warung Kiara, para kepala desa, dan ratusan wali santri. Dilaksanakan pula pemberian piagam penghargaan kepada para siswi yang berprestasi di masing-masing kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk juara kelas dengan nilai tertinggi, mereka mendapatkan beasiswa dan bebas SPP gratis selama 1 semester. Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun. Pemberian beasiswa ini untuk memotivasi para siswa agar ke depan supaya lebih berprestasi. Ade Saipul, Palapa TV, mengabarkan. Ini disebut kegiatan silaturahim keluarga besar. Keluarga besar Pondok Modern Asalam Sukabumi, dan tepatnya kegiatan di Putri. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan ini kegiatan puncak dari kegiatan rentetan kegiatan Khutbatul Arsy, ini disebutnya. Kegiatan Khutbatul Arsy itu adalah kegiatan perkenalan bagi santri baru khususnya dan santri lama untuk mereview ulang apa sih tujuan mereka masuk Pondok Modern Asalam dan akan kemana program-program Asalam ini ke depan selama satu tahun ini. Dan kegiatan ini rentetan kegiatan yang banyak sebelumnya dan ini adalah puncaknya. Dan diakhiri nanti kegiatan malam, kegiatan hiburan, ya penampilan, unjuk penampilan, keterampilan-keterampilan santri dari sisi seni dan beberapa keterampilan yang lainnya. Dan juga di kegiatan pagi ini disampaikan prestasi belajar anak-anak per kelas dan masing-masing kelas ada yang nilai terbaik disebut juara kelas. Itu mendapatkan beasiswa bebas SPP selama 1 semester.